dengan komitmen daripada pemerintah Timor Leste, pemerintah Indonesia untuk membangun free trade zone, perdagangan bebas Dwi Kusi dan Wini, itu akan menambah energi besar di sana. Bahkan kita butuh banyak hal untuk bagaimana mensuplai daerah itu. Salah satu kota muncul besar akan datang di perbatasan itu dengan kota yang sangat besar. Ini desain pemerintah pusat. Bapak Jokowi telah menyepakati dengan Bapak Presiden Timor Leste, Bapak Ramos Horta, dengan Perdana Menterinya, untuk nanti mereka akan melakukan sebuah joint statement dalam rangka membangun itu. Jadi Pulau Timor sedang menuju kepada titik dan kondisi yang akan sangat luar biasa.